Ini masuknya sekarang nih. Dia dah ada on tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel aku, channel Syarizal Mak Rajak. Terima kasih pada korang semua yang masih lagi setia dengan channel ni. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi subscribe, yang baru jumpa channel ni, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Jadi untuk video kali ni, aku nak buat satu lagi video macam mana nak setting periuk sauna. Okay, sebelum ni aku dah buat video yang sama macam ni 10 bulan lepas dan video tu amat mendapat sambutan yang baik dan banyak juga soalan-soalan yang telah korang tuliskan kat ruangan komen tu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi setelah 10 bulan, akhirnya hari ni kita nak guna balik periuk sauna tu. Jadi apa salahnya kalau kita recap balik apa yang kita buat sebelum ni. Sama-sama tu mungkin kita boleh baiki apakah perkara-perkara yang aku tak tunjuk masa video pertama. Aku akan tunjukkan dalam video yang ni lah. Tapi sebelum tu korang layan intro aku ni dulu. Alright, terima kasih kepada korang semua yang masih lagi setia dengan video ni. Jadi hari ini seperti mana yang aku cakap tadi, aku akan setting periuk sauna. Sambil-sambil itu kita akan recap balik cara-cara macam mana kita nak set up periuk sauna tu. Jadi tanpa kita membuangkan masa, let's go on. Okay, ini adalah dia punya kemah sauna. Orang panggil kemah sauna lah. Okay, ini dia yang aku dah pasangkan. So macam inilah rupa dia. Okay, untuk package ni dia akan datang sekali dengan kerusi kecil inilah kan. So ini dia. Inilah periuk sauna lah. Yang inilah komponen yang paling utama sekali selain daripada kemah ni. Ini periuk sauna, kita akan dapat getah ni. So getah ni nanti aku tunjuk macam mana kita nak sambungkan dengan apa ni, kemah ni. Dan kita akan dapat mangkuk ni, ini mangkuk herba. So nanti kita akan masukkan herba dalam ni. Dan hari ni specialnya kita akan gunakan teh herba daripada HPA. Kalau korang nak beli teh herba ni, nanti aku akan letakkan link dia kat bawah. Alright. Okay, selain daripada itu juga kita akan gunakan minyak serai wangi ni pun daripada HPA. Kalau korang nak beli nanti, aku akan letakkan link dekat bawah lah. Tanpa kita membuangkan masa, jom kita set up. Alright, lupa pula, ini adalah dia punya remote eh. Okay, remote ni aku ada buat satu video berkenaan dengan macam mana nak tukar bateri remote ni. Aku akan letakkan link dia kat atas ni eh. Alright, jom kita set up guys eh. Sebelum kita masukkan air apa semua, kita perlu pasangkan hose-hose ni lah, getah-getah hose ni. Kita kena faham konsep periuk sauna ni. Periuk sauna ni kita akan dapatkan wap daripada air yang menggelegak ni masuk ke dalam kemah kita. Dan daripada wap ni, dia akan masuk ke dalam kemah dan dia akan pergi ke dalam kemah. Dan sebelum keluar ke dalam kemah, dia akan melalui kita punya kotak herba ni. So bila wap tu masuk, so dia akan lalu sini dan akan melalui herba kita, teh herba ni. So nanti dia akan keluar mengikut lubang-lubang tepi-tepi ni eh. Sini lubang-lubang ni. Jadi dia akan keluar kena pada kita punya teh herba, dia akan keluar ke sini. So jadilah aroma-aroma herba tu. Okey, itulah konsep dia eh. Okey. Jom. So ada dua hose kat sini. So yang hose yang panjang ni korang perlu pasangkan pada penutup periuk sauna ni. Ni penutup periuk sauna. Okey. Cucukkan pada ni. Ni ada satu apa ni, macam hose keluar. So korang kena cucukkan dia ke sini. So macam tu. Macam itulah. Make sure dia ketat, jangan sampai ada udara boleh keluar ke apa ke. So tu ni kita boleh buka periuk tu punya tu. Right. Dan yang hujung satu lagi ni korang cucuk pada sini eh. Ni dia punya yang apa ni, injap nak masuk ke dalam kemah ni. So kita hujung ni kita masukkan kita punya hose ni eh. Right. Okay, jadi guys. So aku tunjukkan dekat sikit. Jadi yang ni kita masukkan hose tu kat sini. So ni daripada periuk sauna, nanti wapnya akan masuk lalu ke sini dan masuk ke dalam kemah kita. Jadi untuk hose yang ini, korang sambungkan, kita kena sambungkan dulu dengan kita punya kotak herba lah. Okay, ini adalah kotak herba.
dia ada ujung ni yang kita boleh pasangkan hose tu. Jadi hose yang ni kita pasangkan. Pasangkan hose ni. Right. Make sure dia ketat lah, tak ada udara keluar, supaya udara tu nanti boleh lalu ke sini lah. Hose yang ni kita pasang kat injap yang tu, yang dia daripada luar tu kan. So daripada periuk sana masuk ke kemah lah. So ujung ni kita akan cucuk kepada kita punya kotak. So kita cucukkan dia. Okay, pasangkan rapi. Dan make sure yang ini kotak herba ni kita letak betul-betul kat bawah kerusi ni. So nanti dia akan keluar uap tu, dia akan pergi ke dalam kemah kita. So kemah kita nanti kita akan pasangkan balik ni. Tutup ni kita akan tutup. Dan kalau ada apa nama, untuk kaki ni kita akan tutup lah. Nanti kita akan tutupkan. Make sure tutup, jangan ada udara ataupun uap yang keluar nanti eh. Alright, seterusnya. Okay, untuk hari ni kita akan gunakan teh herba ni, teh herba HPA. So kalau tu ni kalau bau, bau herba lah kan. Okay, kita masukkan kat sini dan kita tutupkan kita punya penutup ni eh. So ni dia kita kena kunci kuat-kuat lah. Nanti dia punya uap akan keluar kat sini eh. Okay, dah secure apa semua, kita biar. Okay, jom kita set up kita punya periuk herba. Ini dia punya periuk. Okay, dia ada butang-butang kat sini. Okay, butang-butang yang pertama butang on off untuk kita switch on dan switch off. Yang kedua adalah butang heating ataupun pemanas ni. Kita boleh tambah panas, kita boleh tolak, tambah tolak lah, nak panas lebih panas ataupun nak kurangkan panas tu. Seterusnya adalah timer lah, sama juga timer ni. Kita boleh tambah timer ataupun kita boleh kurangkan lah. So ada tambah tolak kat situ. Selain daripada kita gunakan butang kat sini, kita juga boleh gunakan butang pada remote ni lah. Jadi bila kita ada dalam kemah nanti, tak perlulah kita duduk mencapai-capai tangan kan nak tekan-tekan butang ni kan. So kita boleh tekan menggunakan remote lah. So nanti kita akan tunjukkan. Alright, yang atas ni dia ada penutup dia. Okay, penutup dia ada cara nak buka. Okay, yang ni dah terbuka. Okay, cara nak tutup, korang ngam-ngamkan dengan dia punya ni, nampak tak? Kan, nampak ada tiga kat sini. Make sure tutup macam tu dan korang pusing eh. So macam ni dia pusing ke kanan sikit, ke kiri, ha, so macam tu. So dia akan ke sana. Korang nak buka, korang pusingkan, angkat macam tu eh. Okey, so ini kita nak buka dulu. Okey, kita buka dulu. Okey, ini adalah dalam dia. So dalam dia ada kapasiti dia berapa. Jadi kebiasaannya kita akan masukkan air ni sama ada kalau setengah jam tu mungkin dalam 1 liter macam tu. Okey, kalau nak lebih lama sikit boleh letak 1.5 liter. Tapi jangan terlampau tinggi lah, sebab nanti air tu akan menggelegak bila dia panas. So make sure dalam 1 ataupun 1.5 liter lah. So itu aku suggestkan macam tu lah. Aku dah sediakan air. So masukkan. Tak kisahlah korang nak letak air tapis ke air apa. Masukkan. So yang hari ni kita akan masukkan 1 liter lebih kurang macam tu. Dan seterusnya kita akan pasangkan kita punya kabel. Kita punya plug. Kita akan plug kita. Tengok eh. Kalau kita on kan dia, so dia akan keluar macam ni. Ini belum bermakna dia on eh. Dia cuma nak bagi tahu yang kabel dah pasang je lah. Okay eh. Seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita masukkan kita punya ini kita punya aromaterapi. Kalau korang ada aromaterapi, pakai aromaterapi. Tapi hari ini kita akan gunakan minyak serai wangi daripada Pak Haji ataupun daripada HPA. Wow. Sedap bau dia. Oh, serai eh. So, jom kita masukkan. Macam ni kita picit je. Ikutlah berapa banyak nak. Banyak sikit tak apa. Okay. Dah. Kita tutup.
So make sure ikut macam aku cakap tadi, tutup macam ni. Tutup, bagi je secure. So make sure jangan ada yang terlipat ke apa kat sini. Seterusnya kita nak set upkan dia. Kita tekan on dulu. Ini 8 ni terlampau tinggi. Bergantung lah. Kalau 8 ni kebiasaannya dia akan cepat lah. Cepat mendidih dan warp tu cepat habis lah. Kita letak yang sedang-sedang lah. Maksimum 8 ni. Jadi untuk hari ni kita akan letak dalam 6 lebih kurang macam tu. Aku akan letakkan kat sini timer ni 35 minit. Sebab 5 minit pertama tu kita akan biarkan dulu sauna ni apa nama, warp tu keluar. And then lepas tu setengah jam tu baru kita duduk dalam tu. Ni maksudnya sekarang ni dia dah on tau. Maksudnya dah on lah sekarang. So kita tunggu je lah. So kalau aku buka ni, dia dah mula nak mendidih tu. So bau pun dah ada dah. So kita biar dia mendidih dulu. Ok, kalau korang tengok kat sini, kemah sauna ni dia ada lubang kat sini. So dua lubang ni untuk kita masukkan kaki kan, nak kuruskan peha lah orang kata kan. Maksudnya kemah ni kita boleh gunakan dua orang lah. Seorang duduk dalam, seorang lagi tu just masukkan kaki kat sini kan. Tapi untuk hari ni kita akan apa nama, tutup yang ni sebab kita nak duduk dalam je. Supaya warp tu tak keluar. Jadi kita kena tutup lah yang ni. Okay guys, yang ni kita dah tutup kan. Kita dah securekan dua ni. Macam ni. Sekarang ni wife aku dah duduk dalam tu, kita akan zipkan. So daripada dalam, daripada luar pun boleh zip sendiri lah. So kita zipkan. Right. So sebelah sini kita dah zipkan dia sampai hujung sini. So sebelah sini pula. Alright, kita zipkan yang ni. Tutup dia sampai atas. Okay. Yang ni kita boleh zipkan dia sampai ni. Kita tarik. Okay. So, sini. Okay eh. So kalau kita dah zipkan dia, itulah. Tinggal kepala je lah. Sini pun tak habis lah. Supaya warp tak keluar nanti lah. Kalau yang ini kita boleh tutupkan. Macam tu mungkin ada dalam 10 ke 12 minit dah tu. So, aku lepak dalam ni. Wih, panas. Wow. Jadi masa aku masuk tu lebih kurang dalam 13 ke 12 minit macam tu. Tinggal lah dekat dalam, dekat dia punya meter tu. Wow. 10 12 minit ni pun macam boleh tahan lah. Bayangkan kalau setengah jam eh. Alright, itu dia guys. Video terbaru untuk setting produk sauna. Terima kasih pada korang semua yang tengok video ni sampai habis. Yang korang rasa video ni bermanfaat bagi korang, please tekan butang like. Kalau ada apa-apa komen, pertanyaan ke, korang boleh komen kat bawah, dekat ruangan komen. Yang dah subscribe tu, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi subscribe, aku merayu kepada korang semua, tekanlah butang subscribe tu dan juga tekan butang lonceng. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, minta share kepada kawan yang lain lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.